Saudara selebritas Nikita Mirzani yang berstatus tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik akhirnya resmi ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Teriakan emosional yang terdengar tadi, saudara, adalah suara selebritas Nikita Mirzani yang memprotes langkah penahanan dirinya. Penyidik Polresta Serang Kota telah melimpahkan berkas perkara kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Nikita Mirzani ke Kejaksaan Negeri Serang setelah P21. Dua hal yang jadi dasar penahanan, yakni ancaman pidana di atas 5 tahun, serta alasan agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan karena sudah tahap 2, penahanan beralih menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2020. Ya, kalau bicara kecewa, secara tentu manusiawi. Secara manusiawi kita sangat kecewa ya, biar bagaimana kan syarat penahanan itu kan diatur, terutama tidak akan diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ya tidak mungkin barang bukti dihilangkan, sementara barang bukti kan sudah ditahan semua. Tapi kita tetap menghargai, menghormati kewenangan yang dimiliki oleh jaksa. Dan kita juga dari teman-teman ini, tim hukumnya Nikita Mirzani, tentu juga punya hak dan kewenangan. Nikita Mirzani kini ditahan di rutan kelas 2B Serang. Dalam proses hukumnya, Nikita Mirzani tidak mendapatkan perlakuan yang spesial. Ia langsung dimasukkan ke dalam blok wanita setelah mendapatkan pengecekan kesehatan. Tidak ada perlakuan yang istimewa untuk Mbak Nikita, kan kita SOP saja. Untuk Mbak Nikita, alhamdulillah baik-baik saja dan juga sehat. Dan alhamdulillah juga tadi kami dapat laporan juga dari tugas wanita, alhamdulillah sudah bisa berbaur dengan yang lain. Kasus yang menjerat selebritas Nikita Mirzani ini bermula dari laporan seorang pengusaha Dito Mahendra yang juga suami dari penyanyi Nindi Ayunda. Dito melaporkan Nikita atas tuduhan pencemaran nama baik di media sosial. Dalam kasus ini, sebelumnya Nikita sempat ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta, namun tidak ditahan.